Tetapkan Thomas Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait impor gula saat ia menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Tom Lembong diduga memberikan izin impor gula dalam kondisi stok gula tanah air yang tak mengalami kekurangan. Bagaimana konstruksi hukumnya? Kita akan bahas bersama dengan peneliti Pukat UGM, Zainul Rohman. Selamat petang, Mas Zain. Selamat petang, Mas. Baik, Mas Zen, jadi ini bagaimana konstruksi hukum yang bisa Anda baca ketika kebijakan mengimpor gula dari pemerintah ini bisa dikatakan tindak pidana korupsi? Ya, ini memang pertama kita harus hormati betul apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dalam perkara ini. Ya, Jadi kita tidak boleh kemudian serta-merta langsung mengatakan dan mengait-ngaitkan dengan faktor politik proses penegakan hukum itu harus kita uh, hormati. Yang kedua tentu tetap menghormati juga asas praduga tidak bersalah karena sampai sekarang statusnya uh, adalah saksi bukan uh, tersangka. 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 Tersangka merupakan terpidana begitu ya tersangka. Nah, kalau tadi ditanyakan bagaimana konstruksi hukumnya? Ini Kejaksaan Agung menyangka Thomas Lembong ini melakukan tindak pidana korupsi karena memberikan izin untuk impor gula kepada perusahaan-perusahaan yang menurut kejaksaan seharusnya tidak boleh diberikan izin mereka untuk impor. Kenapa demikian? Karena untuk gula jenis tertentu itu hanya bisa dilakukan impor oleh BUMN. Sedangkan di sini BUMN itu menunjuk perusahaan-perusahaan lain juga yang mengimpor untuk atas nama BUMN maupun bahkan perusahaan-perusahaan swasta itu melakukan impor langsung. Artinya di sini kejaksaan melihat bahwa uh, Thomas Lembong ini sebagai uh, menteri di dalam memberikan izin telah melanggar peraturan di internal mereka sendiri mengenai ketentuan untuk impor yang seharusnya juga membutuhkan persetujuan dari uh, apa namanya Kementerian Perindustrian begitu ya. Nah, sehingga kalau menurut kejaksaan akibat dari izin impor yang tidak sesuai dengan ketentuan ini, mm -hmm. maka Bumn yang seharusnya diberikan izin impor, tetapi kemudian akhirnya melibatkan swasta, itu kehilangan potensi keuntungan mm -hmm. sebesar kurang lebih 400 miliar rupiah. Ini cukup itu hanya bisa ter terungkap bisa di kerugian negara. Mas Zain, ini uh, bisa cukup di kerugian negara saja tidak perlu ada yang menguntungkan diri sendiri dari Thomas Lembong atau perlu dibuktikan juga soal menguntungkan diri sendiri? Ya ini kasus ini nanti akan sangat keras perdebatannya di persidangan. Ya, jadi menurut saya kita hormati saja kasus ini, kita tunggu nanti di persidangan akan seperti apa. Kenapa? Karena sejauh ini kejaksaan tidak menyampaikan informasi ada atau tidaknya misalnya perbuatan curang untuk keluarnya izin tersebut atau apakah izinnya itu keluar karena dibeli menggunakan suap atau gratifikasi atau misalnya ada bentuk-bentuk fraud yang kemudian menyebabkan izin itu keluar adanya penipuan atau juga persyaratan-persyaratan yang dipalsukan kita belum mendengar sejauh ini kalau tanpa itu semua kita juga, juga ikut uh, bertanya apakah sebenarnya pasal 2 dan pasal 3 ketika dibentuk oleh pembentuk undang-undang itu ditujukan untuk menjerat semua pihak yang uh, bertentangan dengan undang-undang atau memang yang dimaksud oleh pasal 2 dan pasal 3 itu adalah untuk menjerat pihak-pihak yang curang okay. di dalam memperoleh keuntungan untuk diri sendiri atau orang okay. lain mas uh. Ini kan sudah lama terjadi peristiwanya di tahun 2015. Tahun 2017 BPK sudah mengeluarkan hasil audit. Uh, dari pukat juga mendapatkan salinan ketika audit impor gula itu. Karena di, jika bisa disandingkan, itu ada perusahaan yang terkait juga dengan beberapa induk koperasi Yang menjadi alasan Thomas Lembong itu memberikan izin. Ya, tentu itu nanti akan menjadi uh, materi penyidikan dan nanti akan menjadi bagian dari pembuktian ya. Saya juga ingin mengetahui sebenarnya, ini perusahaan-perusahaan yang memperoleh izin itu sebenarnya perusahaan siapa saja? Apa kepentingan di balik perusahaan-perusahaan tersebut? Apakah juga perusahaan-perusahaan tersebut yang diberikan izin impor ini memiliki hubungan misalnya dengan para tersangka atau juga misalnya para politisi lain yang memiliki power besar untuk menentukan uh, izin impor begitu ya atau mungkin punya kuasa untuk trading in influence mempengaruhi uh, pengaruh apa menggunakan pengaruhnya untuk keluarnya izin impor ini jadi hmm. memang menurut saya uh, menuduh kejaksaan politis ataupun ya sebaliknya menuduh secara langsung bahwa uh, ini para pelaku benar-benar merupakan korupsi menurut saya terlalu dini terlalu awal hmm. kita lebih baik ikuti proses persidangannya agar nanti semuanya bisa terungkap dengan jelas dengan lengkap Bagaimana sebenarnya uh, kejadian yang di, disangka sebagai tindak pidana korupsi ini terjadi? Sekali lagi Mas, saya itu sangat uh, menunggu-nunggu. Apakah yeah. dalam uh, keluarnya izin impor ini itu ada suapnya? Apakah ada fraud okay. Apakah ada kecurangannya? Itu yang saya tunggu-tunggu sebenarnya. Jadi nanti apa yang harus dilakukan ke Jagung yang harus sampaikan juga pada publik agar uh, menguatkan kalau proses ini tidak ada unsur politisasi. Yang menurut saya harus transparan di semua prosesnya. Dari tahap penyidikan ini sampai nanti di tahap uh, penuntutan, transparan. Kejaksaan perlu menyampaikan informasi secara berkala mengenai progres penanganan perkara ini kepada publik secara terang benderang tanpa ditutup-tutupi. Juga perlu disampaikan siapa saja sih sebenarnya beneficial ownership dari perusahaan-perusahaan yang diberikan izin impor gula tersebut. Apakah perusahaan-perusahaan tersebut misalnya punya keterkaitan dengan para politisi atau elit-elit uh, tertentu, misalnya begitu. Sehingga publik bisa membaca sebenarnya secara utuh uh, impor ini sebenarnya uh, kepentingan siapa, begitu. Okay. Nah juga publik menunggu apabila memang kejaksaan uh, memiliki uh, alat bukti atau informasi atau data mengenai misalnya telah terjadinya uh, moral hazard atau fraud atau kasuap atau gratifikasi dalam perkara ini, maka itu dapat meyakinkan publik. Okay. Tapi kalau itu memang uh, tidak ada ternyata maka menurut saya ini nanti akan jadi perdebatan sangat seru seperti dulu kasus uh, Karen Agustiawan di yang mm -hmm. tahap pertama yang blok mantagami ditangani oleh kejaksaan waktu itu akhirnya bebas Baik. tetapi ketika ditangani oleh KPK untuk uh, impor LNG itu kemudian uh, menjadi bersalah. Di Baik. kasusnya Karen sebagai perbandingan yang pertama yang blok mantagami investasi dianggap merugikan keuangan negara itu uh, majelis hakim itu membebaskan okay. karena mengatakan bahwa dalam kasus ini tidak Baik. ada fraud, tidak ada suap, tidak ada gratifikasi, tidak ada kecurangan. Ini, ini yang impuan. jadi PR Kejaksaan Agung ya Mas Yen, untuk bisa membuktikan dan menyampaikan secara transparan menjadi konstruksi hukum di kasus ini. Terima kasih Mas Yen peneliti Sama, -sama. UGM dalam program Kopas Petang Sore.